Gubernur Aceh Zaini Abdullah memimpin upacara pengibaran bendera merah putih dan bertindak sebagai inspektur upacara dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-71 yang dipusatkan di Lapangan Blang Padang Rabu 17 Agustus 2016. Adapun Komandan Upacara AKBP Siswoyo yang saat ini menjabat Kepala Bagian Pembinaan Operasional Direktorat Pengamanan Objek Vital Polda Aceh. Lapor upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan ke-71 Republik Indonesia. Siap, dimulai. Lanjutkan. Upacara yang dimulai sekitar pukul 9.45 pagi berjalan dengan khidmat dan tertib. Tepat pukul 10, sirine terdengar menandai detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Peringatan HUT RI ke-71 ini diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah yang dilanjutkan dengan salawat badar, hening cipta, dan pengibaran sangsaka merah putih oleh puluhan siswa SMA se-Aceh yang tergabung dalam pasukan pengibaran bendera pusaka atau paskibraka. Kenapa dia harus begitu? Barang yang begitu juga menang. Yang kali ah. Seperti yang. Emang enggak deh. Thank you.
kepada Sang Merah Putih dipimpin oleh Komandan Upacara. Jadi kemerdekaan yang ke-71, alhamdulillah telah kita laksanakan dengan baik dan sempurna, semua berjalan baik. Ya. Kita harapkan apa-apa yang telah dirancangkan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, insyaAllah akan berjalan baik dan kita harus bekerja keras untuk maju ke depan lebih bagus dan lebih maju untuk ke depan. Mengisi kemerdekaan seperti apa, Abu, kalau di Aceh ini? Segala sesuatu yang menyangkut dengan Aceh mungkin ada sedikit berbeza. Itu yang harus kita insyaAllah kita laksanakan dengan sebaik-baik dengan melanjutkan lobby ke pusat dan diskusi yang lebih mendekat. InsyaAllah semua akan berhasil, saya kira. Cuma ini perlu langkah-langkah selanjutnya yang kita harus kejar. Menurut Abu, makna kemerdekaan itu apa, Abu? Makna kemerdekaan besar sekali. Ya. So, kemerdekaan betul-betul dengan pengertian merdeka. Ya, satu tugas dan program sekali dalam menjalankan ini ke depan dekat dalam 6 bulan ini kita masuk ke dalam pemilihan kepala daerah pilkada. Kita harapkan pilkada yang damai ya, dan demokratis. Ya. Semuanya berhak, ya, baik rakyat dan yang memilih maupun yang dipilih itu akan menggunakan segala sesuatu haknya masing-masing tanpa ada paksaan atau lain-lain sebagainya. Okey.